Selamat pagi, balik lagi di channelnya Om David Sultana Farm. Nah, hari ini Om David mau sharing cara paketin sukata ke dalam box atau ke dalam tupperware untuk dikirim ke pembeli atau ke customer. Kebetulan Om David lagi mau ngirim ke stasiun Tegal, nanti mungkin menggunakan KIB, KI8 atau Herona, salah satu dari itu. Nah, jasa pengiriman tersebut bisa mengirimkan binatang secara legal. Jadi kita bisa membuat box untuk pengirimannya atau paket pengirimannya itu dengan layak dan dengan banyak lubang untuk udara agar sukatanya bisa bernapas dengan lancar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Om David langsung tunjukin. Check it out. Nah, yang harus kita siapkan pertama kali adalah, lihat, ada koran. Kemudian ini lakban. Ini adalah box atau kardusnya yang sudah dibolong-bolongin, ya. Bisa box apa aja, bebas, ya. Sudah dibolong-bolongin sehingga memudahkan udara untuk masuk, ya. Ini sangat sederhana dan semua orang juga bisa meniru atau ngikutin ini. Nah, ini adalah tupperware-nya yang juga sudah kita bolong-bolongin, ya. Ini bekas salad, ya. Bisa menggunakan yang lain, tapi untuk sukata baby ini pas. Kemudian kertas yang sudah kita tulis ke alamat pengiriman, nanti buat ditempel di atasnya. Kemudian gunting. Nah, jangan lupa sukatanya. Oke. Seperti itu aja.
Nah, seperti itu aja cara kita ngepak sulcata baby atau anakan untuk segera dikirim ke customer atau ke calon buyer. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.